kerajaan akan memikir lagi tentang cara-cara ini untuk memperkenalkan sistem tanpa wang, cashless society. Bila kita guna cash, kadang-kadang cash ini digunakan untuk rasuah dan sebagainya. Bila kita perkenalkan sistem cashless, suka bagi mereka untuk menyogok wang rasuah kepada sesiapa. Kerana semuanya akan direkod. Tiap satu perbelanjaan akan direkod dalam bank dan dalam lain-lain sistem supaya kita dapat tahu siapa yang memberi dan siapa yang menerima wang sogokan. Inilah cara-cara kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup. Kalau tidak ada rasuah, sudah tentu kos sara hidup kita akan berkurangan.